Satu saluran mengundi di bilik gerakan Balai Polis Membakut di Kimanis mula dibuka 8 pagi bagi membolehkan 9 pengundi awal melibatkan anggota polis menunaikan hak mereka pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis. Pusat pengundian awal itu dibuka selama 4 jam sehingga 12 tengah hari. Semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort dan pengiraannya akan dibuat pada hari pengundian 18 Januari ini di Pusat Pengiraan Undi Berkelompok di Bilik Mesyuarat 2 Pejabat Daerah Beaufort.